tidak ada yang dikalahkan. Karena kami pun dari pihak pemerintah daerah juga tidak ingin melanggar aturan, dan pedagang pun kita harapkan juga punya waktu lagi untuk bisa memenuhi kewajiban. Jadi keputusannya mereka tetap? Keputusannya tetap membayar wajib itu, tunggakan retribusinya itu, tapi waktunya. Kalau kemarin SP3, minggu ini harus wajib, kalau tidak kita gembokkan, kita rugi. Tetapi dengan pendapat hukum tadi, ada toleransi dengan pertimbangan ekonomi dan pertimbangan sosial. Lalu sampai 9 bulan ke depan, kita tidak akan menayangkan lagi SP3 dan 9 bulan ke depan.